setelah bergantian jalur dengan KRL di jalur 6, saatnya kereta menoreh melanjutkan perjalanan ke Pasar Senen sampai Jakarta Kota. Dan lihatlah, mentang-mentang yang narik vintage, saya didada-dada terus sama penumpang yang lain. Saya sih nggak kepedean, saya kalau yang namanya orang menyapa ya dibalas balik gitu ya. Dada. Bukan, rame itu di ujung jalur 5. Sehat-sehat selalu ya, gengs. Oh, di jalur 2 juga ada tuh. Kita lihat nanti ketika melewati percabangan stasiun Jatinegara, apakah banyak yang hunting? Goyangnya patah-patah juga ini ya. Mungkinkah tadi di wesel itu ada gaya sentrifugal atau apa gitu? Oh, ada yang hunting. Banyak ya yang pada hunting. Ada. Saya lepas aja deh maskernya biar kelihatan muka saya. Lagian juga perjalanan hari ini nggak dikasih hal tiket. Ada lagi yang hunting? Oh, ada. Ada. Tuh, bawa lato-lato. Ya, ada lokomotif CC2061308. Dan yang lain ada kemana ini yang ada hunting? Oh, ada lagi. Ada Bang Deki. Ya, dia nggak nyadar kamera. Ayo Bang, kejar. Aku cuma tahu Bang Deki doang sama siapa tadi ya. Yang lainnya nggak kenal. Banyak ya pada hunting ya. Sepanjang Bekasi Jatinegara aja banyak. Tapi tadi saya cuma kenal satu orang, kalau nggak salah itu Bang Deki pakai motor kuning. Lintas perlahan di stasiun Pondok Jati. Sepertinya nanti saya bike ride-nya akan langsung melompat ke Raja Wali sampai Jakarta Kota. Ada yang hunting lagi di Pondok Jati. Apakah nanti di JPL 40 Pramuka ada yang hunting juga? Jalur Jatinegara Pasar Senen ini terkenal dengan jalur yang mentul-mentul. Jadi kalau kereta dipacu dengan kecepatan yang cukup kencang, itu rasanya goyang-goyang kayak lagi naik trampolin. Nah,
putus dulu untuk rekamannya. Nanti akan saya lanjut ketika menjelang Raja Wali. Kereta yang ke arah Pasar Senen kok masuk jalur 1 ya? Rupanya jalur 4 itu kosong. Karena kereta menoreh kan memang tujuan akhirnya Jakarta Kota ya. Dan itu kan tiketnya dijual komersil, jadi ya saya ngikut aja sampai Jakarta Kota. Karena banyak kereta-kereta jarak jauh yang tujuan akhirnya hanya Pasar Senen, dan ini adalah sebagian kecil dari kereta yang tujuan Jakarta Kota. Selain menoreh ada kereta Kuto Jaya Utara, terus ada apa lagi ya tujuan Jakarta Kota? Kayak cuma ini aja sih, menoreh sama Kuto Jaya Utara. Jarang sekali saya bisa berkait selepas stasiun Pasar Senen dan ke arah utara, ini jarang sekali. Mana ini tadi berangkat dari jalur 1. Dan ternyata saya baru nyadar di stasiun Pasar Senen itu ada wesel Inggris, dan relnya pun juga ada yang bergongsong saking tajamnya tikungan. Wow. Sebenarnya saya sudah berusaha mengajak Bang Adit Antariksa, tapi beliau kalau hari Minggu agak susah diajak buat lintas bersama. Ya, sayang sekali. Padahal kalau ada Bang Adit kan saya backrate-nya ada temennya, bisa ngobrol, bisa ngegoreng atau ngerosting apapun itu lah yang berkaitan tentang kereta, kan jadi lebih menarik. Oke, selepas stasiun Pasar Senen ini saya mau pause dulu ya. Jadi saya lagi di Raja Wali sampai dengan Jakarta Kota. Jalurnya sangat berisik sekali selepas stasiun Kemayoran ini. Oh, serasa kayak di main trampolin nih teman-teman, jalurnya mentul-mentul.